Oke, kan di depan kalian udah lihat beberapa klip yang saya taruh dari timelapse yang harusnya jadi episode hari ini ya. Dari itu jadi ketidakberuntungan sedikit setelah sudah sebelumnya kayaknya Slime Farm ya, Slime Farm dan sebelumnya Alitra. Jadi sebelumnya season sebelumnya series hardcore yang berakhir karena mobs, yang ini karena kesalahan sendiri. Bisa dilihat Renowi Experience Kinetic Energy. Saya mati atau seriesnya berakhir gara-gara Elytra. Sayanya yang salah, harusnya nggak usah maksain pakai Elytra sih. Nggak bisa kembali Spectre World. Okay. Ini nggak tahu nih karena Spectre World kadang-kadang Spectre Vector World, jadi saya kembali nggak bisa ngapa-ngapain karena ini spectator, jadi kembali ke spectator karena kan tadi seperti dilihat di pilihan di awal back to title atau spectator, jadi spectator, jadi saya jadi hantu. Dan kalau ini bekerja atau enggak sih, biasanya kalau spectator gini sebuah sistem freeze dia Restoran bekerja mob yang nge-freeze ya. Nge-freeze dia. Ya sebenarnya saya lagi dalam proses pembangunan ini. Nah jadi ketidakberuntungan tadi itu, saya terbang dari platform yang ini mau ke sini, mau turun ke sana tuh, mau naruh plank di sana sama torch, tapi saya nabrak wood ini sama nabrak tembok sini, terus berantakan semuanya. Oke, jadi tapi lumayan untuk series hardcore ini, sampai totalnya mungkin sama video yang terakhir ini itu sekitar 8 episode ya. Jadi sedikit lebih panjang dari sebelumnya dan sedikit lebih banyak yang saya build. Oke. Jadi itu jadi mungkin sedikit jadi dapat setiap pembelajaran. Jadi yang season pertama mati karena mob, jadi harus lebih hati-hati ketika berurusan dengan mob. Yang berikutnya mati gara-gara yang sekarang mati gara-gara Elytra, jadi lebih harus hati-hati dalam pakai Elytra. Jadi gak bisa banyaknya saya jelasin, tapi thank you untuk yang udah ngikutin series hardcore ini. Yang season 2 ini mungkin untuk season berikutnya mungkin saya nggak akan start immediately ya, mungkin bakalan ada season series penggantinya nantinya. Oke, apa itu saya, kita lihat aja nanti, mungkin untuk bukan pengganti tapi pengisi slot dulu untuk beberapa mungkin gitu. Saya jadi kasih jeda sebulan ya, sebulan dulu untuk hardcore, sambil saya mikirin ide mau hardcore berikutnya mau dibangun seperti apa, mau bawa konsep seperti apa kayak gitu. Oke. Jadi nggak bisa banyak yang saya jelasin, saya cuma bisa bilang terima kasih udah ngikutin series hardcore untuk season 2 ini, dan thank you untuk semua dukungannya dan supportnya untuk di hardcore season 2, and thank you, dan semoga kalian, dan thank you juga mungkin dari gara-gara hardcore ada yang subscribe, thank you juga itu untuk supportnya. Dan ya, itu mungkin sedikit untuk penjelasan video hari ini, and thank you untuk yang nonton sampai akhir video. Nggak tahu ini jadi berapa lama panjangnya, tapi thank you udah nonton sampai akhir video. And jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you in the next season of Minecraft Hardcore. Okay, so see ya.